juga Bu, di sini sendirian sore ya. Nanti saya nyaman kamu Bu, Bu enak ya sore ya. Bu, aduh, Adi belum tidur nih Bu. Geseran dong. Boleh gak geseran? Kayak dulu di rumah, di sofa tuh, di bangku. Karena dia suka geseran. Padahal itu kan buat sendiri, tapi Adi maunya sama ibu. Namanya manja ya Bu ya. Di sini bisa gak geseran Bu? Biar ikut Adi. Ya bisa mau ngapain lagi. Mending ikut ibu. Adi udah pulang kerja tadi siang karena Adi mau ngurus stnk motor. Besok Adi mau ke Jogja Bu, mau ketemu Mbah. Mau ketemu Mbah, ibumu. Abis operasi mata dia kemarin, abis operasi katarak. Adi besok pengen lihat perkembangan matanya gimana. Semoga sehat sih Mbah Bu ya. Adi juga sekangen sama Mbah sih. Semua-muanya lah kangen lah. Aduh Bu, ya Bu. Bu, diem aja. Diem aja. Dari tadi Adi ngomong panjang lebar, tawa-tawa sendirian, kagak ada saut-sautnya. Allahu Akbar. Bu, nih Adi kasih tahu ya. Ini kan sebelah hotel nih. Ngapa di sini? Ngapain di sini? Itu di Raja Hotel bagus. Malah di sini. Ibu, ibu. Eh iya Bu. Bener Bu ya. Semenjak ibu pergi tuh berantakan Bu duniamu. Ya gak sepenuhnya berantakan sih. Kita adaptasi Bu. Namanya anak ya kan. Adaptasi semua. Mandiri lah. Tapi ya berasa lah. Gak ada sosok ibu tuh. Ya gitu lah gitu. Gak rapi aja. Kurang rapi gitu. Ya makanya ada sosok pengganti ibu gitu, bukan pengganti, penerus ibu lah, penerus peran ibu gitu. Itulah pentingnya gitu. Hebat banget sih jadi seorang ibu ya, jadi seorang wanita. Keren keren Bu. Kenapa marah? Ya namanya nggak bisa tidur, matanya udah sepet nih emang nih. Ntar juga tidur malam, besok udah senyum, selau. Besok kita hadapi hari-hari dengan senyuman. Ya Bu ya. Iya, iyalah kita mau ke Jogja Bu, kita mau ketemu Mbak Uti. Baju Adi bagus Bu. Mas Papis Bu. Punya Ian tuh dikasih sama Mas Ian. Turunin. Adi mau. Belum bisa beli, nanti aja ya. Adi kan sering belinya daster buat ibu ya. Gimana Bu, terang kagak Bu? Udah diyasinin, masih gelap emang. Terang ya, udah ya. Bagi-bagi sama teman yang lain, terang-terangan. Insya Allah sering-sering mari dah ya. Ya, oke. Okay. Dan nih, aduh betah loh. Jadi benar-benar tidur nih. Tang-tang dulu SMA-nya kuburan, sering nongkrong kuburan, sekarang tiduran lagi tuh. Dulu di sono mah kuburan Cina gede-gede, di sini mah kecil-kecil, enggak bisa tiduran, Bu. Oke. Okay. Thank you semua. Ibu semua Bu, ngevlog Bu, ngevlog. Ibu pokoknya semoga ibu terus diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu kuburnya diterangin sama Allah, diluasin. Ibu ditempatin di tempat yang pantas Bu, ya enggak? Layak Bu, di samping di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya Bu. Insyaallah ntar kita semua nyusul, kita bisa reuni lagi. Amin ya rabbal alamin. Buat ya enggak usah lah pesan-pesan ya buat pansi tapaan deh. Love you. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.